wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel saya, Jejak Kang Asri ya. Video kali ini saya berada di Pondok Sempu, Dusun Pondok Sempu ya, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Oke, video kali ini saya akan jalan-jalan di Dusun Pondok Sempu. Oke, gitu terus video saya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan perjalanan saya kali ini, saya akan ajak teman-teman untuk melihat area permakaman milik warga Pondok Sempu. Nah, tepatnya di belakang rumah milik warga Pondok Sempu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan lagi jalan-jalan kali ini melihat suasana pedesaan Dusun Pondok Sempu dan melihat aktivitas masyarakat di sekitar dan menikmati suasana pedesaan di Dusun Pondok Sempu ya teman-teman. Di samping kiri saya ini adalah rumah Bapak Suparno sekaligus ketua RT dan RW di desa di Dusun Pondok Sempu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah rumah Bapak Suparno. Oke, kita jalan. Nah, di samping kiri saya ini ada rumah yang udah bagus ya guys, di desa terpencil rumahnya udah keren ya bro. Oke, kita lanjut. Nah, di depan ada ibu sama anak-anak ya, ibu yang lagi menjemur jagung. Dusun Pondok Sempu ini kurang lebih ada 26 kakak ya. Mayoritas di sini warganya petani ya teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Pak. Halo, Pak. Ya, samping kiri saya ini udah bangunan permanen ya, teman. Kita lanjut. Lihat ke kanan. Oke. Nah, itu Mbak yang di. Mak. Nggih, tindak pundi, jalan-jalan, Mak. Nggih. Nah, di depan saya ini adalah salah satu musola milik warga di Dusun Pondok Sempu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, di samping musola ini ada rumah yang udah keren ya, udah bagus ya, tapi sayang belum dicat. Kita lanjut.
Oke, kita lihat samping kiri saya ini ada dua rumah yang berjejeran, sangat cantik dan indah ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, cantik banget rumahnya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke bawah ya. Nah, di samping kanan saya ini ada rumah apa ya? Saya kurang tahu. Yang bakwar kayak orangnya di sini janggal jagung ya lor. Oke. Pemandangan yang sangat indah, hijau dan asri ya teman-teman. Nah, di bawah lagi ada satu rumah lagi ya. Nah, ada mobil merah. Nah, di bawah sana ada salah satu sendang ya, bisa dibilang salah satu sendang kalau di daerah sini. Kita terus ke bawah ya teman-teman. Nah, ini samping kanan saya ini adalah salah satu pos ronda milik warga di daerah sini ya. Oke, kita lanjut. Di samping kiri saya ini adalah sendang ya teman-teman. Nah, coba kita turun ke bawah dan melihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Sendang ini biasanya digunakan masyarakat kalau di pas musim kemarau ya teman-teman. Masyarakat daerah sini biasanya kalau di musim kemarau mandi dan mencuci pakaian di sini. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Suasana pemandangannya yang masih sangat asri ya teman-teman. Samping saya ada persawahan milik warga di sini. Oke, kita lanjut lagi ke atas ya bro, di atas karena masih ada beberapa rumah. Monggo buat teman-teman yang pengen rumahnya atau desanya masuk channel YouTube saya, jangan lupa komentar di kolom komentar saya ya. Untuk sementara ini saya masih meliput di wilayah Kecamatan Pringapus. Jangan lupa buat teman-teman di like dan di subscribe agar saya lebih semangat untuk meliput seputar alam dan kehidupan di desa ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke depan ya. Nah, di depan sana ada beberapa rumah. Oke, di samping kiri saya ini ada salah satu rumah, tapi kelihatannya kosong ya teman-teman, tidak dihuni oleh pemiliknya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Di depan ini rumah yang baru selesai dibangun ya, kelihatannya belum.
teman-teman. Nah, ini juga udah bagus, walaupun desanya terpencil ya teman-teman, tapi rumah ini sudah bagus ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah salah satu rumah paling terakhir ya di Dusun Pondok Sembu, Desa Candirejo, Kecamatan Beringapus, Kabupaten Semarang. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya seputar alam dan kehidupan di desa. Ikuti terus perjalanan saya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Bye-bye.